Belakangan foto-foto bakso ini warawiri di laman Instagram. Semangkuk bakso hitam dengan bakso berukuran kecil yang menggugah selera. Yap, namanya bakso beranak jola-jola atau bakso brojol. Inovasi kuliner ini lahir di kota Palembang. Lokasinya di kedai bakso beranak Mas Jun, Jalan Temon, Kelurahan 27 Ilir. Berbeda dari bakso pada umumnya, bakso ini berukuran besar, beratnya mencapai 600 gram. Semakin unik karena warna bakso hitam, terbuat dari bubuk arang bambu. Bubuk arang bambu dipercaya memiliki khasiat, melancarkan pencernaan, dan membuang zat beracun dalam tubuh. Kalau tak suka bakso hitam, tak perlu khawatir, karena kedai juga menjual bakso biasa. Nah, hal menarik lainnya dari bakso ini, yaitu saat kita membelahnya. Di dalamnya ada bakso berisi telur, 12 bakso kecil, 1 tahu, serta cincangan daging. Hehe, banyak ya. Awalnya saya ngeliat bakso jola-jola ini di Instagram. Bentuknya lucu karena warnanya hitam kan. Biasanya untuk bakso sendiri itu warnanya coklat. Dan katanya juga itu sehat karena pakai arang bambu. Terus saya coba, enak baksonya dan juga kekinian juga sih di kalangan masyarakat sekarang. Makanya saya cobain, enak kok. Nama brojol diambil dari ungkapan-ungkapan anak muda Palembang saat ini. Nama dan tampilan bakso yang unik, kedai ini dalam sehari bisa beromset hingga 12 juta rupiah. Namanya unik-unik karena kita di sini kan ada bakso brojol kan. Bakso brojol itu terbentuk karena ada di sini di Palembang ini banyak anak-anak muda yang kalau disebut sering berpakaian baju hitam-hitam kan. Bajunya jola-jola kalau di sini disebutnya. Seporsi bakso brojol dijual dengan harga Rp55.000. Jika ingin mendapatkan seporsi bakso gratis, pengunjung bisa mengunggah foto bakso brojol di Instagram. Dan foto harus mendapatkan 100 likes. Ardian Sanugraha melaporkan NET.